cara membuat bonsai variegata. Pertama, kita siapkan indukannya berupa tanaman kembang kertas atau disebut juga bougainville. Kita siapkan indukannya, yaitu batang bunga bougainville. Kita perbaiki dulu biar bagus. Sebelum indukan bougainville ditanam, dibersihkan dulu, dikeringkan beberapa hari biar media atau kondisi aslinya hilang. Setelah batang bougainville kering, lalu kita mulai menanamnya. Siapkan pot dan sebagai media tanahnya dicampur dengan pupuk kompos. Menunggu beberapa hari ditanam, akan mulai muncul tunas bougainville, yang artinya kita akan sudah mulai menyambung dengan variegata. Setelah indukan bougainville tumbuh, kita bisa mulai untuk menyambung dengan variegata. Sebelumnya siapkan dulu tunas-tunas variegata yang kira-kira bagus, subur, dan mudah tumbuh untuk penyambungan. Cara menyambung yaitu tunas bougainville yang telah tumbuh kita potong, lalu disambung dengan tunas bougainville seperti ini, kemudian dibungkus dengan kantong plastik biar tidak gampang kering dan tetap mendapat embun-embun gitu. Ya, ini beberapa sambungan variegata yang belum hidup. Menunggu beberapa hari lagi. Beberapa hari sambungan variegata dan begitu akan mulai tumbuh. Nah, seperti ini. Kalau sudah agak besar, bungkusan kantong plastik itu kita buka ya, tumbuhnya leluasa.
parigata yang sudah berbunga. Dan ini parigata yang baru habis dicukur biar rapi, kemudian akan tumbuh lagi bersama dengan tumbuh bunga.